Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita tentang peluang distribusi normal ya. Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana aplikasi atau penggunaan distribusi normal ini pada kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, namun sebelumnya, setelah kita coba lihat hasil pekerjaan rumah dari Anda, saya lihat ada beberapa kekeliruan pada saat Anda membaca tabel Z atau tabel distribusi normal ya tentang peluangnya. Nah, di situ di nomor 2 kalau tidak salah, itu saya memberikan soal Anda diminta untuk menentukan peluang untuk Z ya, peluang untuk Z apabila dia lebih dari negatif 1,52 gitu ya. Jadi P di situ, P Z lebih dari negatif 1,52. Itu ya soalnya. Saya lihat itu banyak sekali yang keliru. Jangan lupa, pada tabel Z itu peluang yang dituliskan itu membacanya ke arah kiri. Saya ulangi, ke arah kiri ya. Jadi pada saat soal P untuk Z lebih dari negatif 1,52, kalau lebih dari negatif 1,52 berarti kan ke sebelah kanan. Sementara yang ada di tabel Z itu membacanya ke sebelah kiri, sehingga Anda keliru menjawabnya. Nah, mari kita luruskan ya. Kita lihat di mana letak Z yang lebih dari negatif 1,52. Kita lihat di sini. Tabel Z, kurva distribusi normal itu kan simetris. Saya ulangi, simetris ya. Simetris terhadap mu. Dan apabila normalnya kita lihat itu normal baku dengan mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1, maka jangan lupa. Nah, di sininya itu 0 ya. Sumbu simetrinya itu 0. Kita lihat bahwa kurva normal itu kan bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi simetris ya, setangkup terhadap mu sama dengan 0. Jadi kalau negatif 1,52 itu kan kurang lebih di sini. Negatif 1,52. Nah, ini. Yang diminta kan yang lebih. Berarti yang ini yang diminta. Yang lebih. Jadi nilainya pasti lebih dari setengah. Karena dari 0 ke sebelah kanan kan setengah peluangnya. Ini sebelah kiri dari 0. Berarti peluangnya sebelah kanan itu lebih dari setengah. Nah, sementara di tabel Z yang ada pada buku matematika ini, itu kan 0,06 sekian ya. Berarti yang ada di tabel itu, yang Anda baca yang keliru, itu berarti dari negatif 1,52 itu ke sebelah kiri. Sementara yang dimintanya ke sebelah kanan, pastinya lebih dari setengah kan. Nah, oleh sebab itu, karena ini simetris, saya ulangi, karena ini simetris, maka peluang Z lebih dari negatif 1,52 boleh Anda ubah. Saya ulangi, boleh Anda ubah menjadi peluang untuk Z kurang dari 1,52. Jadi ini, jadi Anda bacanya itu ke sebelah kiri, jangan lupa ke sebelah kiri ya. Jadi kalau ini 0, ini 1,52 ya, 1,52. Yang ini yang Anda cari. Nah, peluang yang ada pada gambar pertama itu sama dengan yang ada pada gambar kedua yang sebelah kanan. Jadi Z yang lebih dari negatif 1,52 itu sama aja dengan Z yang kurang dari 1,52, sehingga Anda bisa menggunakan tabel ini untuk mengisinya. Begitu. Ya, kenapa? Karena dia simetris, saya ulangi. Simetris. Nah, sehingga Anda dengan mudah bisa melihat di tabel ini untuk Z kurang dari 1,52 ya, seperti biasa. Jadi kalau saya lukiskan di sini tabelnya, ini Z, berarti di sini Anda lihat yang 1,5 ya kan? Kemudian tarik ke sini yang 0,02. Nah, yang ini hasilnya berapa yang itu?
gitu ya. Jadi jangan Anda lihat yang negatif 1,52. Karena saya ulangi, yang di buku itu dibacanya ke sebelah kiri, sementara yang diinginkan oleh soal itu sebelah kanan. Maka kita balik, asalnya lebih dari menjadi kurang dari, dan asalnya negatif kita ubah menjadi positif. Nah, sehingga Anda boleh melihat di tabel ini di 1,5 kemudian di situnya 0,02 ya. Jadi kalau di sini terlihat 1,5002 itu nilainya 0,9357 sama dengan 0,9357 yang ini. Begitu ya. Nah, ini jadi jangan lupa ya, yang di tabel pada buku itu membacanya ke sebelah kiri. Jadi Anda keliru kalau langsung melihat negatif 1,52 yang hasilnya adalah 0,06 sekian ya. Artinya sangat kecil sekali, karena yang ini yang Anda baca, padahal yang diinginkan yang ke sebelah kanan ya. Oleh sebab itu Anda ubah dulu seperti ini sehingga diperolehlah nilai yang diinginkan. Nah, begitu ya. Ya, silakan Anda pelajari ulang bagaimana cara membaca dari tabel Z pada kurva normal baku. Jelas ya? Oke, silakan Anda pelajari ulang. Oke, sekarang akan saya lanjutkan bagaimana menerapkan kurva normal ini pada kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita mulai ya. Di situ udah saya tuliskan sebuah soal saja, karena yang lainnya sama lah ya. Mudah sekali. Misalnya gini, rata-rata usia penduduk ya, rata-rata usia penduduk di suatu kota A, rata-rata usia adalah 50 tahun. Oh, berarti penduduk di kota itu udah sangat tua semua, begitu ya. Adalah 50 tahun dengan simpangan baku 10 tahun. Simpangan bakunya 10 tahun, rata-ratanya 50 tahun. Dari 1000 penduduk, yang ada di kota itu, ada berapa orang penduduk yang berusia di antara 45 tahun dan 62 tahun. Jadi yang udah usia setengah abad ya, kurang lebih. Karena rata-ratanya udah 50 tahun ya. Jadi saya ulangi, rata-rata 50 tahun, simpangan baku 10 tahun. Dari 1000 penduduk, ada berapa orang penduduk yang berusia di antara 45 tahun dan 62 tahun. Ini kan salah satu contoh aplikasi dari kurva normal baku ya. Sekarang kita coba untuk menjawab soal ini. Oke, kita lihat. Ini udah ya. Sekarang kita lihat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal ini ya. Sekarang kita coba diketahui ya, sini. Diketahui mu. Mu-nya ya, rata-ratanya yaitu 50. Kemudian sigmanya. Sigmanya 10 tahun ya, simpangan baku 10. Nah, kemudian di sini ada X1 ya, di situ X1 sama dengan 45 X1-nya. Dan ini adalah X2. X2-nya sama dengan 62. Nah, sekarang karena nilai X, kalau kita gunakan nilai X untuk mencari peluang, maka harus menggunakan integral ya. Integral dari rumus Gauss kemarin. Rumit, oleh sebab itu ditransformasi ke Z. Ya kan? X ini kita coba transformasi ke Z. Oke, sehingga dari sini akan kita peroleh Z1 itu sama dengan X1 dikurangi mu dibagi sigma. Z1. Berarti di sini Z1-nya, X1-nya 45, dikurangi mu, mu-nya 50 dibagi sigma, sigmanya 10 ya, sigmanya 10. Sehingga diperoleh ini 45 dikurangi 50 berapa? 45 kurangi 50 negatif 5. Negatif 5 dibagi 10 ya, negatif 0,5. Oke, kita langsung saja negatif 0,5. Ini Z1. Z1-nya diperoleh negatif 0,5. Sekarang kita cari Z2. Z2 itu sama dengan X2 dikurangi mu dibagi sigma.
X2-nya 62 ya. 62 kurangi mu-nya adalah 50 mu-nya. 50. Dibagi sigma. Sigmanya 10. Oke, hasilnya 62 dikurangi 50. 62 dikurangi 50 12 ya. 12. 12 dibagi 10. Oke, 1,2. Oke, 1,2. Ini Z2. Yang dicari kan berapa banyak penduduk. Artinya kita cari dulu peluangnya dulu ya. Berapa peluang antara 45 dan 62? Atau saya ulangi di sini, kita cari dulu peluang X antara 45 dengan 62. Ini kita transformasi dulu ya. Kita transformasi dulu ke dalam Z, yaitu P peluang antara ini ya, di negatif 0,5, sininya jadi Z, sininya 1,2. Nah ini kita cari dulu itu ya, tentunya dengan cara yang pada video sebelumnya ya, dengan menggunakan cara pada video sebelumnya. Sekarang kita coba kesini saja ya, kita coba. Oke, ya ini ya, kita lanjut yang bawah ini. Sama dengan sini, sama dengan P untuk Z antara negatif 0,5 dengan 1,2. Kita coba gambar. Coba gambar dulu. Sini 0, sini negatif 0,5, di sini 1,2. Nah, itu yang diinginkan. Ya kan? Yang diinginkan itu ada di antara negatif 0,5 dan 1,2 untuk Z ya, setelah kita transformasi. Ini berarti P Z kurang dari 1,2 dikurangi P Z kurang dari negatif 0,5. Jadi itu kan sudah kita pelajari di minggu kemarin. Jadi yang ini kita ubah menjadi pengurangan. Karena apa? Di tabel membacanya ke sebelah kiri. Sekarang tinggal dilihat di tabel saja. Untuk Z kurang dari 1,2 ya. Kita lihat Z kurang dari 1,2. 1,20. Nah, ini dia. 0,8849 dikurangi P Z kurang dari negatif 0,5. Oke, lihat di tabel negatif 0,5 ya. Ini boleh langsung dilihat yang negatifnya karena sudah kurang dari. Jadi membacanya sudah ke sebelah kiri ya. Jadi langsung boleh negatif di sini. Negatif 0,5. Negatif 0,5. Oke. 0,3085 ya. Jadi negatif 0,50 ya, ke sininya 0. Sini negatif 0,3085. 0,3085. Nah ini. Jadi Anda lihat sekali, asalnya antara negatif 0,5 dengan 1,2, Anda ubah menjadi PZ kurang dari 1,2 dikurangi PZ kurang dari negatif 0,5. Semuanya sudah membaca ke sebelah kiri. Jadi tabel ini bisa langsung digunakan. Tidak usah diubah dulu seperti yang soal tadi. Ya, ini tinggal Anda kurangi saja. Berapakah nilai dari 0, itu ya, nilai 0, berapa nih? 8849 dikurangi 0,3085. Kita kurangi. Oke, kita kurangi. Sama dengan, ini 9 kurangi 5 ya, 4. Kemudian 4 kurangi 8, 14 kurangi 8. 6 ya, berarti tinggal 7. 7 kurangi 0, 7. Oke, ini 8. 8 kurangi 3, 5. Nah, 0,5764. Ini peluangnya. Peluang dari penduduk yang berusia antara 45 dan 62. Ini baru peluangnya. Jelas ya? Sementara pertanyaannya, ada berapa orang penduduk? Ada berapa orang penduduk? Mudah sekali.
Tinggal kita kalikan saja dengan jumlah penduduk di daerah itu yang menjadi percobaan. Jadi saya ulangi, tinggal dikali dengan jumlah penduduk yang ada di daerah itu yang dijadikan data atau percobaan. Jadi kesimpulannya, jadi banyaknya penduduk yang berusia di antara, begitu ya. Kalau kita tuliskan secara lengkap, oke. Nah, kita tulis di sini, sini ya. Ya, kesimpulannya, jadi banyaknya penduduk. Jadi, banyak penduduk yang berusia di antara 45 tahun dan 62 tahun adalah, jangan lupa, tadi banyaknya penduduk yang kita data itu 1000. Berarti tinggal kita kalikan, peluangnya dikali dengan banyaknya penduduk, berarti 0,5764 kali 1000 sama dengan, kita kalikan saja, berarti di sini ada 576,4 orang, atau kita bulatkan menjadi 576 orang. Oke, itulah cara menjawab bagaimana aplikasi dari kurva normal baku. Jadi saya ulangi, Anda transformasi dulu X-nya ke dalam Z. Kemudian kita buat semuanya menjadi kurang dari karena membaca X sebelah kiri. Dan setelah semuanya kurang dari, tinggal baca tabel. Ya, langsung saja dari tabel. Dan untuk mencari berapa banyaknya orang di sini dalam hari ini, Anda tinggal kalikan saja peluang yang diperoleh dengan banyaknya data. Dalam hal ini adalah 1000. Jadi tinggal dikalikan saja. Oke, itu ya bagaimana menggunakan kurva normal dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.